Berjumpa lagi dengan saya, VI Dulbegel. Tutorial kali ini saya akan ngasih tips ringan buat motor Anda ya, terutama motor Matic ya. Motor Matic dengan suara tambahan. Biasanya motor-motor biasa itu suaranya suara knalpot ya. Sekarang saya mau tambahin dengan suara seruling atau semacam suara yang berirama. Oke, modal utama ya ini selang bekas piano bisa, selang yang buat galon itu, galon yang pencet juga bisa ya. Pokoknya asal selang yang ada ininya, yang ada garisnya sini ya, caret-caret. Gimana cara bikinnya? Langsung aja. Langsung menuju ke kipas ya, kipas mesin di motor Matic. Ini kalau di Mio C, ini udah ada ini ya tempatnya, tinggal buka. Nah, dimasukin ini. Usahakan miring ya, usahakan miring. Kalau bisa dilem, dilem pakai lem lilin ya, lem lilin. Nah, ini bikin cantolan ini, biar kenceng ya. Nah, ini mau kemana aja juga terserah, yang penting bisa rapi aja. Oke, hanya ini ya, ini jangan lupa miring ya. Hanya ini aja, dicoba suaranya kayak apa ya. Oke, kita nyalain kotak, nyalain mesin ya. Ini jika nggak digas ini nggak bunyi ya. Jadi kita gas. Suaranya lumayan kayak seruling bambu ya. Ini asal suara itu ini keluarnya dari sini. Jadi bisa dipasang biar rapi, gimana caranya ya? Hanya dengan begini aja. Ya, biar nggak penasaran nih suaranya dari sini. Ya, dari sini aja. Tips ringan dari saya ya, barangkali Anda berminat menambahkan suara kayak tadi ya, silakan dicoba, sangat mudah ya. Kalau pengen cerita dari lagi tinggal cabut aja ya. Oke, barangkali ini bermanfaat buat Anda. Salam dari saya, Pi.